Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Rurouni Kenshin episode ke-23 kayak gitu ya. Jadi ya, sebelumnya kita memasuki arc baru, yaitu adalah berkaitan sama si siapa kemarin namanya? Si yang mantan daripada kepala unit dari Shinsen Gumi, yaitu adalah si Hajime gitu ya, Saito Hajime gitu ya. Dimana Saito Hajime ini dia itu sekarang berubah menjadi pembunuh bayaran gitu ya. Dan sekarang, tapi dia tuh bilang bahwa dia itu adalah pertama kali ngelakuin pekerjaan ini. Nah, itu yang gua aneh tuh kemarin ya. Tapi yang jelas menarik, istilahnya kemarin dia itu kayak berusaha untuk ngincer si Yahiko ya kalau nggak salah. Tapi gua nggak tahu gitu, semoga tidak gitu ya. Sangat positif sekali ya, maksud gua pemimpin Shinsen Gumi nyerang anak kecil gitu ya. Tapi ya nama juga pembunuh bayaran gitu ya, jadi ya mereka mungkin dia emang pengen langsung aja gitu istilahnya. Tapi ya langsung aja kita mulai untuk episode ke berapa, episode ke apa, lupa gua, ngeblank gua aja, ngapain 23 gitu ya, sudah dari Rurouni Kenshin. Oke, 1 2 3, kita mulai saja. 1 2 3. Iya, kesel ya. Iya, datang dia. Jadi polisi kan dia. Awalnya kan polisi kan. Selain dia. Oh, udah punya feeling nih kayak mereka nih, orang nggak bagus nih. Oh, enggak. Anak buah kepala polisi. Gila. Oke, gua gak tahu dia ngerencanain apa ya. Tapi yang jelas apa namanya, kita lihat lah ya. Emang gak aneh-aneh lah anjing. Tata, itu karena do yuru sana itu yo iya ika nuka seta hito kirazu ni sora wo yami wo kire ikushimi no tosari wo ikisaku mate. Oke. Taring serigala. Itu asalnya dia tuh cuma nungguin doang ya. Dikira kelompok pada satu orang anjir.
Dibiri izin khusus. Gila. Si Kaisi lagi tarung anjing. 6 kali lemparan, gila. Jin nih. Udo Jin deh. Nah, yeah, baru sadar dia. Oke. Gila. Itu pakai mulut aja. Oke. Jadi itu tangannya tadi diambil sekali langsung diknok. Iya, aduh. Ya, aduh. Mereka gak tahu istilahnya kalau yang ngincer itu ya di depan mata mereka ini aja. Tapi setidaknya dia tuh gak ngapa-ngapain. Aman lah. Kalau dia ini samurai, samurai kok begitu aja. Tapi oke. Fujita Goro. Gila. Iya, yang ngincer Kenshin dia. Dimasukin ke sini aja. Satu dekade, 10 tahun ya. Setelah zaman Bakematsu. Bakematsu. Oh, ini di awal episode ya. Oh iya ya, dia juga nyerang, nyerang si Sanosuke ya. Dan menjadikan Sandra juga. Jadi nggak peduli kali istilahnya ya, bagaimana? Tidak pantas melawanmu anjing. Gila. Iya sih, bener. Itu satu hal, itu fakta ya. Itu fakta loh. Karena dia gak bisa ngebunuh. Kalau ngebunuh selesai udah itu dalam sekejap. Tapi emang bener. Iya, tapi bisa bilang tetap kuat juga. Tetap gak kalah lah intinya. Meskipun gak sekuat dulu, tapi gak kalah gitu. Gila. Tetap dengan pendiriannya. Karena emang gak boleh dia itu melanggar tujuannya dia. Karena dia adalah Runoni yang gak ngebunuh orang gitu.
Iya, jadi Sandra ini si ini dan lain-lain ya. Ya anjing, gue pikir dia bakal adil atau kayak gimana, ternyata tidak gitu ya. Oh iya, Rei Juta ya. Tapi dia tahu loh. What? Dapat informasi dari mana dia? Iya, jadi emang udah dari dulu itu ngincer Kenshin, jadi itu terus mengawasi Kenshin anjing. Stalker ya Kenshin. Iya, ini sekaligus mengetes tujuan akhirnya Kenshin juga sih ya. Tujuan selama ini Kenshin, sorry. Oh, kata-kata dulu ya. Shin no Seigi. Maksudnya apa keadilan apa yang lu bawa anjing maksud saya itu? Enggak keadilan, karena zaman sekarang keadilan udah selesai gitu anjing. Tapi dia karena polisi ya. Gila. Oke, kita lihat ya pertarungannya. Gatotsu nama pedangnya. Dia khawatir ya. Oh, dapat feeling kau, Ru. Ya, kan. Oke. Okay. Uzet. Gila kata sekarang atas. Iya, kena anjing. Jadi ya, udara soalnya gak bisa ngindar. Gila. Telak ya. Ketelak sih apa? Diputer, dilempar, ditendang anjing anjir. Hirazuki Hijikata. Gila. Oke, musuh ya sahabat dua kali. Serangan yang benar-benar mematikan. Jadi serangan mematikan langsung gitu ya. Aspek penyerangan langsung ya. Gila. Gila. Gila, itu pedang dari dulu ternyata. Oke.
Gila, serius deh ya. Mungkin maksudnya kalau dia bakal pergi jauh itu momen ini. Oh kan, Hitoko dibakar setapas pengetahuannya. Ya tapi gimana emang kayak gitu? Oke. Okay. Iya aduh. Panik dikit. Iya, soalnya setelah ngelawan si yang siapa? Akamatsu itu dia langsung ngelawannya orang, jadi ya double lelah anjing. Oh, kemarahannya Kenshin lah selama satu dekade juga sama halnya kayak si siapa Hajime. Gatots. Okay. Wow, ngindar ya. Wow, udah muter aja. Wah, wow, aja kena, cok. Bagian belakang. Empat kali dalam sek, iya. Yeah. Jadi saya udah langsung baca pergerakannya. Aja gak pingsan dia, cok. Kena bagian belakang loh. Gila Kenshin. Bagaikan seperti Ken apa Bato Sai. Yo kan, jadi udah jadi balik ke Bato Sai dulu. Ini maksudnya Kaoru, dia bakal apa pergi jauh. Jine. Oh iya, waktu pas dia ngantiin Kenshin ya. Oke. Okay. Wuseh, oh pedangnya patah. Gila. Ya masa ininya masa ke apa ya Bato saya dia dulu anjing emang ini mereka tuh nge-treat itu ke Bato saya sama Kenshin itu kayak dua kepribadian yang berbeda kan anjing what the hell mau oh, di Kyoto pada era Bakumatsu. Rasakan Kyoto yang penuh gejolak. Iya, karena mereka tuh bertarung di masa lalu lah intinya, kesannya gitu, filosofinya. Oh, kepala polisi. Yes. Kepala polisi bisa nih ngantin mereka berdua. Si bapak ini ya, orang imperialis juga kan dia. Apa apa yang waktu itu kan yang maksudnya ketemu sama Kenshin bukan ya? Ya kan? Yang waktu itu ketemu sama Kenshin? Apa beda orang?
Wow. Gila, di body lagi. Oke, ke pinggang. Oh, head to head combat. Gila. Kayaknya sih bisa head to head gak? Oke, dikunci pakai, ya dicekek pakai ini, baju. Iya, dibunuh lah intinya. Kayaknya sih bisa, nggak bisa head to head ya? Wah, gila, dia pakai pedang ya? Bagus anjing. Gila dia pakai pedangnya, sarung pedangnya anjing. Eh, pakai sarung pedangnya buat tarung. Gila, ini penutup yang bagus sih ya untuk season 1 ya. Karena emang bener-bener kayak related sama, bukan related apa, apa sih bahasanya ya, sama diri mereka atau diri mereka di masa lalu gitu. Oh kan, gak bilang pakai apa sarung pedangnya. Oke, Kaoru. Udah maju duluan, telat. Dindin sama, nah kan? Menilai kemampuan Batosai. Oh, ini ya sebelumnya itu. Gak begitu sih bawa polisi. Iya kan? Kater pernah muncul kan dia ya? Apa gue lupa? Pelaku muncul kau di sini. Das Atsuma. Oh, baru. Okubo Tokimichi. Tochimichi Okubo. Gila, tiba-tiba muncul orang penting ya anjing. Ya gue pikir tuh ya kapal paus yang waktu yang pernah muncul itu loh. Yang pernah waktu itu sama Kenshin di part di core 1. Gak pikir dia ya. Ternyata karakter baru ya. Dan dia sekarang jadi menteri anjing. Dia orang apa namanya tadi sebutnya orang revolusi atau revolusi juga ya kayak Kenshin imperialis. Gila anjing. Tapi maksudnya emang bener sih di posisi itu meskipun Kaoru pengen ngehentiin Kenshin pun gak bakal bisa istilahnya. Dan emang ya itu seperti itu karena emang mereka berdua itu akhirnya sekarang itu berada di posisi masa lalu gitu. Beda sama waktu sama si siapa? Jen siapa namanya gue lupa, Jinne itu kan related sama ini kan, soalnya related sama Kaoru, jadi istilahnya Kaoru masih sempat tahu untuk hentiin Kenshin. Mawaru kiseki kon demo nakyo no sori misame komu Sonzai shomei. Sonzai shomei. Ya habis ya. 11 Mei G, 14 Mei. Oke, ini kayaknya bakal flashback kah istilahnya. Tapi episode apa namanya episode berikutnya bakal jadi episode terakhir loh harusnya ya. Ya tadi untuk episode ke-23 ya dari Rurouni Kenshin Remake gitu ya. Ya tadi untuk episode ke-23 ya dari Rurouni Kenshin Remake gitu ya. Jadi ya episode yang sangat bagus gitu ya dari apa namanya Rurouni Kenshin. Jadi akhirnya apa namanya sudah jelas ya bahwa si siapa namanya si Kenshin itu bukan sih siapa tadi bisa dibilang kayak sih ngelawan si Akuma Akamatsu ya akhirnya berhasil menang dan tadi akhirnya ditungguin sama si siapa tadi namanya sama si Hajime gitu ya sama si Saito Hajime di sinilah posisinya kayak gitu. Nah apa namanya pertarungan mereka itu saya lupa benar-benar gila banget ya istilahnya karena literally akhirnya Batosai itu balik lagi di mana si Kenshin itu bisa dibilang udah benar-benar kesel banget kayaknya ya udah benar-benar kayak apa masalah gini gue tuh tadi anehnya adalah mereka tuh nge-treat
Himura Batosai sama Himura Kenshin itu kayak dua kepribadian yang berbeda gitu loh. Padahal kan sebenarnya Himura Kenshin sama Himura Batosai itu literally kayak alter ego gitu loh. Jadi kayak lu kadang-kadang di kayak gua nih, misalkan gua sekarang bisa ngomong kayak begini gitu kan di video gitu. Tapi di real life gua enggak bisa ngomong kayak begini istilahnya. Kalau misalkan di depan banyak orang atau kayak gimana gitu kan, karena emang bisa kayak lu introvert gitu, kayak gitu kan. Maksud gua kayak gitu kayak alter ego gitu loh istilahnya. Jadi kayak makanya tuh ya Batosai itu literally jadi kayak kepribadian lain daripada Kenshin gitu. Tapi padahal itu alter egonya Kenshin kan, dimana ya dia memaksa kepribadian itu karena emang zaman dulu kan keras banget gitu loh. Dan dia berjuang demi perdamaian dan pergantian era gitu kan, revolusi. Dan sekarang ya dia berubah lagi menjadi ya mungkin diri dia yang apa, yang nyantai gitu loh. Diri dia yang akhirnya lebih menikmati zaman sekarang gitu, gak keras kayak dulu gitu loh. Dan bisa dibilang apa namanya, tapi intinya kayak gitu. Jadi tapi bisa dibilang kalau misalnya dia terus bertarung seperti itu ya, tapi mungkin dia bakal jadi balik lagi seperti Batosai dulu. Maksudnya adalah ya kepribadian atau kepribadian Batosainya dia istilahnya gitu ya, itu bakal balik lagi. Karena ya dia, soalnya pasnya sekarang dia tuh pengen ngebunuh si pengen ngebunuh si ini, si Saito. Jadi bisa dibilang posisinya sekarang ya Kenshin itu udah lost control lah terhadap diri dia, terkait dengan tujuannya dia. Dia sekarang itu cuma pengen ngebunuh si Saito doang nih. Karena ya tadi bisa dibilang kayak dendam pribadinya, bukan dendam pribadi sih, lebih ke arah kekesalannya Kenshin. Karena ya dia kecewa sama si Saito gitu kan, terkait dengan Saito ini bisa bilang kayak udah berubah, bukan menjadi samurai yang dia dia hormati lagi seperti dulu gitu ya, yang dimana bertarung dengan adil. Tapi sekarang dia tuh kayak manfaatin Sandra lah, terus apalah bla 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 gitu kan. Jadi saya berubah banget, ditambah juga related juga mereka berdua itu ya istilahnya, karena 10 tahun yang lalu kan mereka juga bertarung bersama juga kan. Jadi istilahnya saling melawan gitu loh. Dan akhirnya ya mereka literally kayak link gitu ya dengan pertarungan mereka di masa lalu, di zaman era Bakumatsu itu istilahnya, dan Bakumatsu. Dan ya akhirnya dia mereka ya habis-habisan. Dan bagi sudut pandang orang baru seperti kayak Kaoru gitu ya, ya dia ngelihatnya bahwa oh ini Kenshin jangan sampai bablas nih, kalau dia bablas dan ngebunuh Saito gitu ya, dia bakal jadi Batosai lagi. Maksudnya jadi Batosai lagi itu adalah dia itu gak bisa jadi Kenshin yang memperjuangkan, dia tuh gak mau ngebunuh orang gitu loh. Karena ini satu hal yang gue takutkan sebenarnya dari premisnya Rurouni Kenshin adalah lu seorang samurai tapi lu itu gak ngebunuh orang gitu. Itu kan satu hal yang menariknya kan. Tapi progresi kesana itu bisa jadi agak dragging, karena dunia itu emang sekeras itu kan. Maksud gue lu gak bisa ngebunuh orang di posisi dimana zaman baru jeda 10 tahun beda sama zaman sekarang ya istilahnya. Itu makanya di zaman sekarang pun juga pembunuhan bisa terjadi di mana-mana gitu kan. Maksud gue agak risky gitu loh. Makanya gregetnya ketika akhirnya Kenshin mau ngebunuh orang itu jadi lebih gede gitu loh. Karena emang ya itu tujuan dia selama ini gitu istilahnya. Nah ini yang gue penasaran, apakah Kenshin nanti bakal ngebunuh orang atau enggak. Kalau mood gue kayak harus sampai akhir series dia gak bakal ngebunuh orang. Dan itu bisa dibilang diinginkan sama Kaoru juga ya, dimana dia tuh gak mau Kenshin itu ngebunuh orang gitu istilahnya. Makanya kalau misalkan ada orang nih yang gak suka sama Kaoru gitu ya, mungkin karena baik lagi Kaoru itu kurang screen time kalau mood gue, kurang pendalaman juga. Jadi istilahnya bahkan sepanjang satu season ini kalau mood gue, Kaoru itu benar-benar gak dapat screen time sama sekali, padahal dia itu adalah heroin utama gitu kan. Jadi kayak selain Kenshin, karena baik lagi semua yang terlibat di arc atau apa semua itu diselesaikan sama Kenshin gitu loh. Tipikal animasinya zaman dulu lah istilahnya gitu ya. Dan ya semua itu diselesaikan sama si MC-nya. Jadi enggak ada orang lain yang terlibat di situ juga gitu loh. Bahkan Kaoru pun juga kayak waktu itu cuma yang jadi diculik doang. Terus kira udah selain itu ngapain dia anjing si Kaoru gitu kan. Cuma jadi tim Hore doang gitu. Sama yang lainnya juga, Sonosuke. Sonosuke waktu itu ngebantuin gitu kan, ada arc-nya dia sendiri. Yahiko apa? Yahiko cuma ada satu arc-nya dia doang. Terus kira si Megumi juga ada satu arc-nya dia doang. Kaoru juga sama, tapi Kaoru kan bisa dibilang di awal-awal, jadi enggak ada lagi. Jadi maksud gua cuma satu persatu doang gitu. Nah, sisanya Kenshin semua. Jadi ya tadi kurang berkembang aja gitu. Nah, kalau misalkan lu enggak suka sama Kaoru ya mungkin gara-gara itu. Tapi karakter dia itu ada untuk bisa ngebuat Kenshin itu enggak lepas dari tujuannya dia sebagai seorang
seorang Rurouni Kenshin gitu ya, seorang Himura Kenshin yang gak ngebunuh orang gitu loh. Dan dia menahan itu supaya Kenshin yang apa yang dia perjuangkan sama 10 tahun itu gak hilang begitu aja. Dan mood gue tuh bagus gitu, konsepnya tuh bagus. Cuma ya baik lagi, emang apa namanya, ya kita pengen ngeliat yang lebih barbar aja gitu kan. Kita kayak Kenshin ngamuk nih setelah ya, gue pengen ngeliat dia barbar gitu kan. Tapi akhirnya di posisi ini ya, apa namanya, si Kaoru gak bisa ngapa-ngapain. Karena ya si Kenshin sama si Saito itu sekarang posisinya ya baik lagi seperti diri dia yang di dulu gitu kan. Apa namanya, yang apa namanya ya, gak bisa dihentikan gitu loh. Jadi kayak gak relate gitu loh istilahnya Kaoru sama Kenshin sama si itu. Jadi saya udah terlalu fokus lah mereka berdua itu ya istilahnya. Jadi itu tadi untuk episode ke-23 ya dari Rurouni Kenshin Remake. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Episode ke 24 ya. Episode terakhir sih harusnya gitu ya. Jadi segitu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.